Assalamualaikum, kita buka pagi ini dengan melihat dan mengenal domba merino atau domba Australia. Ini adalah tiga domba Australia, galak sekali nih. Yang satu nyeruduk ya, Bah? Nyeruduk. Wah, dia luar biasa galak. Ini adalah domba-domba koleksi Pesantren Mabda Islam. Nah, bulunya baru dicukur. Nah, dia gemuk-gemuk karena makan konsentrat dan juga silase. Domba ini berasal dari Australia. Ya. Kalau di film itu ada namanya Shaun the Sheep, yang ada Kimi dan lain sebagainya. Nah, bentuknya seperti ini. Ini adalah jantannya. Nah, ini ada dicukur kemarin. Nah, belum dikasih makan ya, Bah? Udah. Wah, udah dikasih makan, tapi dia memang makannya banyak. Dan setiap kelahiran domba ini tidak terlalu produktif seperti domba pada umumnya. Kalau domba pada umumnya lahiran bisa 2 ekor, kalau ini hanya 1. Dia mesti 1 ekor. Ini ada yang paling besar nih, yang paling galak. Kenapa, Bah, ini, Bah? Nyeruduk-nyeruduk terus. Harus diurus terus. Oh, pengen main kali dia. Domba ini tidak punya tanduk ya. Tanduknya kecil sekali, bisa dilihat tanduknya segede gini. Sangat kecil sekali. Nah, jadi makanya dia lucu dan bukan domba petarung. Tapi kalau insting sebagai domba seperti menyeruduk dan lain sebagainya sama saja. Nah, ini adalah domba merino. Kita masih ada koleksi di kandang. Masih ada yang baru lahiran kemarin, sekitar seminggu yang lalu. Insya Allah nanti kita menuju ke kandang untuk melihat domba-domba yang lain. Jadi kalian sudah kenal kan dengan domba merino? Domba berasal dari Australia yang dibuat karakter film Shaun the Sheep. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.